Pada pencarian tahap pertama, kami harus rela gagal karena perhitungan saya sedikit meleset, pemirsa. Malah terjadi hal yang buruk. Ternyata orang yang disangka sebagai kakaknya klien kita ini, ternyata dia adalah monster. Ya, monster. Saat itu kami sudah panik, pemirsa. Satu isi mall itu juga panik. Saya hanya bisa kabur, dan yang sangat disayangkan sekali, kameramen kita harus menghembuskan nafas terakhir karena berhasil diserang oleh monster itu. Untung kameranya nggak apa-apa. Makanya tadi sukses masih rekaman kita masih selamat dan bisa Anda tonton sekarang ini. Kami melakukan pencarian sekitar 3 hari kemudian. Saya sempat calling-callingan dengan klien kita dan kemudian janjian di mall yang sama dengan pencarian pertama itu. Akhirnya klien kita berhasil menemukan kita.